Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mau lanjut lagi di cerita malam hari untuk kumpul bersama teman-teman semuanya ya, sama nanti ada Pak Setiawan juga. Dan ini jalurnya di depan Hotel Madani, terus di sebelahnya ada Yuki Simpang Raya. Nah, tepat di sebelah kanan saya ini ada Masjid Raya, teman-teman. Jadi ini masjid rayanya Kota Medan. Dan nanti tujuan kita ada di depan sana, masih lurus. Nah, jadi gimana keseruannya nanti, silakan teman-teman subscribe dulu sebelum nonton ke dalam videonya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, sampai ketemu nanti setelah berada di lokasi. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasinya. Ini ada di Sultan Coffee ya. Jadi sambil menunggu malam, ini sebenarnya malam, tapi sambil menunggu waktu malam ya, menghabiskan waktu malam di hari ini. Ini sama sahabat-sahabat ILS 270 juga di sini teman-teman. Ini seperti biasa ada Bang Amar atau Bang Alex biasa dikenal ya, dan teman-teman semua yang lainnya juga ikut hadir. Dan di sana ada Pak Setiawan lagi ngobrol gitu. Ini sambil menikmati hidangan di malam hari juga. Nah, jadi yang paling muda di sini cuman saya sendiri kelihatannya teman-teman. Yang lainnya ini udah pada senior semua ini. Nah, jadi apa? Untuk suasananya di malam ini seperti ini teman-teman. Dan kemungkinan besok akan ada cerita baru lagi sih sebenarnya. Tapi kita tunggu aja apakah bakalan terjadi atau enggak. Nah, gitu. Ini untuk di malam ini suasananya seperti ini. Masih mengobrol sambil nyicipin minum-minuman nih. Tadi Bang Bayu izin bentar untuk keluar tadi. Kayaknya ntar balik lagi. Makanya nanti kita tunggu aja Bang Bayu balik lagi ke sini gitu. Baru nanti kita lanjutin videonya. Nah, ini teman-teman, di sini udah berkumpul para sahabat-sahabat 270. Ini ada Bang Amar nih. Pesan-pesan Bang Amar atau Alex, sudah pesan-pesan. Karena tadi siang kan kita nggak bertemu, sekarang kita ketemu nih semuanya. Nanti kita tanyain satu-satu pesan-pesannya. Untuk pesannya ya, namanya senang lah jumpa sama ketua jauh-jauh dari Jakarta. Kalau untuk kadarnya lah. Kalau untuk pesan untuk Pak John dan Pak Mamat, turut berduka cita atas meninggalnya Ibunda Pak John dan Pak Mama dan keluarga. Semoga almarhumau selamat dimakamkan. Amin. Hanya bisa mendoakan dari Medan untuk almarhumah. Sudah? Oke. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, untuk Bapak. Jangan panggil Bapak lah, Abang aja masih muda ini. Janganlah, kita harus Bapak Amar, Pak Alex, Taufik. Pak Taufik.
Gimana Pak pesan-pesannya untuk teman-teman atau ada yang mau disampaikan untuk Pak John dan Pak Muhammad? Pak John, untuk keluarga Pak John, Pak Muhammad dan Bang Wildan, ya semoga sabar, ikhlas, semoga almarhumah husnul khotimah dan terima Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Pak. Amin. Ini kita malam ini pas sekali berkumpul, jadi kita senang-senang lah untuk, tapi gak terlalu senang juga karena masih ada yang berduka juga, karena saudara ataupun Pak John kan lagi berduka. Bener. Nah untuk selanjutnya nih Pak, Bapak, Abang, Bapak paling senior, paling senior. Wakil waktu dari bendahara. Paling senior. Next, next. Oke, okay, untuk Faisal, Bang Faisal. Gimana pesan pesannya? Ya, pastinya senang dengan orang yang di Medan, dengan Pak Tua juga, Pak Manda. Walaupun lagi berbuka juga. Itu aja. Kalau untuk pesan pesan untuk Pak John dan Pak Muhammad yang lagi di kampung sekarang atau yang lagi karena lagi masih berduka, jadinya apapun itu tetap bisa sedih juga. Itu aja. Oke. Nah, di sebelah sana ada Pak Setiawan lagi ngobrol ya, lagi asik ngobrol. Jadi mungkin nanti kita lanjut, teman-teman. Karena lagi suasana juga lagi pada ngobrol santai nih di malam minggu ini. Gitu. Nah, jadi untuk situasinya di malam ini seperti inilah dia, teman-teman. Jadi kalau untuk kabar abang sendiri? Ya. Untuk kabar sendiri baik kan? Baik, cuman kondisi badan lagi kurang sehat. Kenapa itu? Diare. Diare. Iya, sudah 2 hari. Sudah 2 hari, Pak. Datang apa ya, kita sadar, tetap dijamu. Iya, nah. Tamu datang kan harus sebagai tuan rumah harus dijamu. Benar sekali. Nah, oke. Begitulah teman-teman untuk suasananya pada malam hari ini, dan kita pun masih ikut suasana duka juga, teman-teman, untuk sekali lagi untuk ibundanya Pak John, Pak Mamat, Bang Wildan. Saya pribadi dan mewakili teman-teman sahabat ALS 270 sekali lagi turut berduka cita, dan semoga Pak John, Pak Mama tetap tabah, sabar. Semoga ibunda Pak John dan Pak Mamat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sambil apa ya? Ini makin ramai, teman-teman. Semakin malam di sini. Inilah situasinya di malam minggu kalau di Kota Medan. Jadi ini kumpul-kumpul sederhana aja untuk menyenangkan hati Pak Setiawan dan teman-teman sahabat ALS 270 semuanya yang bisa kumpul di malam hari ini. Kalau apa ya, untuk keberangkatan saya belum ada dapat info, kemungkinan itu nanti masih lama ya, karena mengingat masih banyak yang trouble juga di perjalanan, seperti kemarin 378 juga mengalami masalah, saya lihat di YouTube ya.
ya semoga aja cepat teratasi semuanya, dan yang lagi berjalan di malam hari ini ataupun unit-unit yang sedang dalam perjalanan, semoga banyak penumpangnya dan selamat sampai tujuan lah yang terpenting gitu teman-teman. Nah oke, mungkin ini sekian dulu, nanti tinggal kita tunggu aja nih, ini masih pesan makanan ya, sambil nunggu Bang Bayu datang nanti.